Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho bersyukur atas kemenangan 2-1 yang diraih Persija atas Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Minggu malam. Meski sempat tertinggal 0-1 pada menit ke-9 lewat gol Haudi Abdillah, Macan Kemayoran sukses membalikkan keadaan. Gol penyama skor dicetak oleh Rico Simanjuntak dan Gustavo Almeida berhasil membuat Persija unggul. Rizky Ridho mengatakan bahwa Persija tidak langsung panas sejak awal laga. Alhasil, gawang Andri Tani Ardiasa kebobolan di awal babak. Alhamdulillah, pertandingan hari ini berjalan lancar dan kami dapat 3 poin. Tapi untuk babak pertama, kami memang belum siap. Dari pemanasan pun, coach sudah bilang kurang baik dan saya sendiri mengalami, kata Ridho. Alhamdulillah, kami bisa membalikkan keadaan jadi 2-1 dan itu jadi modal penting untuk bisa lebih baik di laga selanjutnya, kata Ridho.